Setelah Pandhawa melakoni jadi orang buangan selama 12 tahun ditambah 1 tahun karena kalah main dadu, serahkan separuh bumi Hastinapura beserta Indraprastha kepada para Pandhawa, Ger Duryodhana. Ger, putra-putraku Kurawa. Benar apa yang dikatakan oleh Eyang Bhishma. Bicarakanlah hal ini baik-baik dengan saudaramu dari Pandhawa. Dan serahkanlah apa yang menjadi haknya Pandhawa. Tunggu dulu, Kanda. Jika kerajaan Hastinapura diserahkan kepada para Pandhawa, anak-anakku, para Kurawa yang berjumlah 100 orang akan tinggal di mana, Kanda? Dinda Prabu Duryodhana, saya Adipati Basukarno sebagai senopati Hastinapura tidak setuju jika ada seseorang yang bukan pejabat negara ikut campur dalam masalah ini. Selamat datang, Kanda Prabu Kresna. Tidak mungkin kalau tidak ada keperluan, Kanda Kresna datang di kerajaan Hastinapura. Kedatanganku ke negeri Hastinapura sebagai duta pamungkas para Pandhawa untuk mengingatkan tentang surat perjanjian supaya Pandhawa dapat mengambil kembali separuh negara Hastinapura dan seutuhnya negara Indraprastha dari para Kurawa. Kanda Prabu Kresna. Ya, Dinda. Saya akan menandatangani surat perjanjian ini. Ingatkan. Ayo! Ayo! Bono Sri Krishna. Mau apa ini? Gram. Kundah bertumbuh menjadi amarah. Apa yang mau dilakukan itu? Kedatangan Sri Krishna yang hendak meminta kembali kerajaan Amarta memicu kemarahan para Kurawa. Lalu mereka membabi buta, menumpahkan serampah, sembari bertupi-tupi menyerang Sri Krishna. Sayangnya tiada air yang selamanya tenang. Perilaku Kurawa mematik api dalam diri Krishna. Dengan panah Kesawa di tangannya, terciptalah Bala Serewu, raksasa setinggi Semeru, menghancurkan hingga lebur luluh lantak negara Hastina. Kemarahan Krishna mengguncang dunia hingga kayangan para dewa. Dewa Guru, Brahma, Surya, Dharma, Baruna, Bayu, Narada, dan Batari Pratiwi datang untuk meredakan amarah Krishna. Wahai Krishna, kamu jangan menyalahi kodrat dewata. Ojo koyo ngono, buta medeni meringis. Sudah jadi dewa, jangan nafsu. Selamat datang anakku Kresna. Sembah sujudku, Bibi Kunti. Sembahmu aku terima, Kaki. Bagaimana akhir cerita perjalananmu menjadi duta para Pandhawa, Kaki? Pun Kakang sudah berupaya sekuat tenaga untuk menjadi duta pamungkasnya para Pandhawa. Namun, Yayi Duryodhana tetap menginginkan kerajaan Hastinapura dan Indraprastha. Jadi, Bibi Kunti, Kresna sebagai duta pamungkas gagal dan sudah bisa dipastikan
perang Baratayuda akan terjadi. Lepas anak panahmu. Ambo! Marang Karwo. Kyai Kendari, perang Baratayuda telah terjadi. Namun aku belum mendengar kabar bagaimana putraku Kurawa di Kurusetra itu nanti. Duryudana gugur di tangan Bima Sena. Bima Sena! Bima Sena! Aku harus membalas kematian putraku Duryudana. Kunti, perang Baratayuda telah selesai. Jadi menangkan oleh putramu Pandawa Kunti. Kanda Destarastra, kedatangan hamba dan putra-putra Pandawa ingin mohon restu untuk Boyong ke Hastinapura. Baiklah Kunti, aku restui Pandawa Boyong ke Hastinapura. Kanda. Namun untuk terakhir kalinya, izinkan aku memeluk putra-putramu Pandawa. Mendengar langkah Bima Sena mengingatkan dendam Prabu Destarastra akan kematian anak-anaknya Korawa. Sri Kresna melihat hal itu, segera menggantikan dengan arca demi keselamatan Bima Sena. Bima, paman, waspadalah. Paman Destarastra, ini anakmu Bima Sena sudah berada di hadapanmu. Waspadalah. Matilah kamu Bima Sena. Ada apa? Arca kau hancurkan bukan Bima Sena, Kanda. Lalu kedatangan pukulun dari Kayangan ke Marcapada, ada perlu apa pukulun? Titahku Yen Kunti dan para pendang. Ji. Sembahmu aku terima. Oh, ji. Ji. Titahku para pendong. Setelah para dewata mengetahui kemenangan perang Baratayuda, aku Batara Guru memberi restu Pandawa Boyong ke Astina. Tapi pesanku, damaikan, sejahterakan, dan bahagiakan rakyat Astina.